sebenarnya. Hari ini saya merenung dan mendapatkan satu ungkapan istilah, yakni al-ijaz al-waqi'i. Ya, kemujizatan yang nyata. Nah, betapa Muhammad Najah bukan orang Arab tapi orang Ajam. Betapa Muhammad Najah tidak bisa berbahasa Arab tapi justru berbahasa Indonesia. Akan tetapi mampu kuasa secara nyata menyaksikan kepada kita betapa Al-Quran itu bisa dihafal kata demi kata, huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, bahkan halaman demi halaman, juz demi juz. Saya angkat topi, saya tidak mampu seperti itu. Barakallahu lakum. Saya punya pengalaman menghafal Al-Quran dulu belajar di Dohon sebelah arah teras sebelah bukan selatan. Kemudian untuk penghulu, teman-teman penghulu di depan sudah disiapkan di lorong sebelah selatan. Kemudian untuk ibu-ibu dan santriwati sudah disiapkan di bawah pohon di sebelah selatan. Adik-adik santri dan yang lainnya sudah disiapkan di sebelah utara samping beruga keping song. Sekali lagi izin kami mengatakan untuk pengembangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Najah semuanya, alhamdulillah hari ini kakak Najah tiba di pondok tahfiz yang ada di desa Kediri, dan kakak Najah langsung disambut oleh para guru-guru dan asatidz yang ada di rumah tahfiz Darul Furqan Yayasan Pondok Pesantren Islahuddin. Nah, siang hari ini rencananya kakak Najah akan mengisi acara bersama dengan Bapak Bupati Lombok Barat. Jadi sekarang sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Jadi ini kita sedang menunggu kedatangan dari Bapak Bupati untuk segera dimulai acaranya. Jadi ini yang dihadiri oleh para alumni dari Darul Furqan yang ada di Yayasan Islahuddin Kediri. Nah, suasananya seperti ini. Jadi kita langsung aja ya menyimak sambung ayat bersama kakak Najah. Jadi ini Bapak Bupati Lombok Barat sudah tiba dan disambut dengan salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
alihi wa sahbihi mutamassikin bil kitab wa sunnati ila yaumiddin amma ba'd rabbi shrah li sadri a'udzu billahi minasy syaithanir rajim law an أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون جزاكم الله خيرا Al-Hasyiah ayat ke-21. Masyaallah, barakallah fikum. Dan pikirannya Al-Qur'an ini kami turunkan kepada sebuah gunung. Niscaya gunung itu akan hancur pecah-pecah disebabkan takut kepada Allah. Al-Qur'an itu bagi manusia agar mereka selalu mengingatnya. Halaman 548. Mungkin ada pertanyaan yang lain karena waktu. Yang dari perempuan nanti ya. Ya dari Tang. Insya Allah kami juga sangat terima. Ya semoga bisa nanti mengundang nanti Nadia ke Lombok Selatan. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan ini dijawab mungkin ngatret ke belakang ya mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. Berarti ayat sebelumnya itu ayat ke-30 di surah Muhammad. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسلموا
asqatallaha wa karihu ridwanahum fa ahbata a'malahum فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. Nama saya Najwa Kolbi, alumni Pondok Pesantren Ummu Zahra. Adik Najah yang kami hormati, Pondok Pesantren Al-Islahudi merupakan pondok pesantren tertua di Pulau Lombok yang didirikan oleh Tuan Guru Haji Ibrahim Khalidi dan Al-Mustafa Al-Khalidi. Yang menjadi syiar dari pondok kami ini adalah Quran Surat Al-Hud ayat 88. Jadi pertanyaannya adalah, bisakah Adik Najah membacakan ayat tersebut sampai 10 ayat setelahnya dan sebutkan terjemahan ayat tersebut setelah letak halaman beserta barisnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا أرهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Pas. Selanjutnya ke pertanyaan yang kedua, letak terjemahan ayat tersebut, letak halaman beserta barisnya di mana? Halaman halaman 231 dan 32. Dia Syu'aib berkata, wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, sedang aku telah mempunyai rezeki yang nyata darinya? Pantaskah aku menurunkan Tuhanku? Karena dialah yang memberikan aku nikmat kenabian, dan siapa yang akan menurunkanku jika aku masih sanggup melaksanakan hukum-hukum Allah. Sesungguhnya petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah, padanya lah aku bertawakal dan padanya lah pula aku kembali. Ya, Pas, terima kasih. Masih ada? Oke, silakan. Nama saya Nadia Septiana, alumni Pondok Putri Ummu Zahra lulusan 2019. Kepada Dinaja, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan perumpamaan wanita yang berkhianat kepada suaminya, yakni Nabi Nuh dan Nabi Lut. Alasi ada di At-Tahrim ayat ke-10. Tolong bacakan surah apa dan juz berapa? Juz berapa? Juz ke-28 At-Tahrim, surah ke nomor 66. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Dan Allah telah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berkhianat kepada suaminya. Namun kedua suaminya itu tidak dapat menolong mereka sedikit pun dari azab Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk ke neraka. Terima kasih kepada adik Najib. Pas ya, tidak ada lagi. Rasulullah wabarakatuh. Al-Muhtaram wal-Mukarram Ad-Da'i al-Mubalik Al-Hafiz Al-Fali Muhammad Najah Hafizahullah. Jazakumullahu khairan kafira. Terima kasih banyak atas kehadirannya yang memotivasi para santri Tahfizul Quran. Semoga semua ini berkati Allah Subhanahu wa taala, para santri yang dimuliakan Allah taala. Singkatnya,
di dalam ilmu Al-Quran ada namanya Al-Ijaz Al-Ilmi, artinya kemukjizatan ilmiah. Itu berangkat dari Al-Ayat Al-Kauniyah, biasanya tentang ayat-ayat semesta alam jagat raya megabuana. Mungkin bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, lain sebagainya, termasuk planet-planet biologis istilah saya. Al-Kursi, Al-Qalam, kemudian Lauhul Mahfuz, Sidratul Muntaha, Baitul Izzah, dan lain sebagainya. Itu apa namanya, ijaz ilmi, kemukjizatan ilmi. Hari ini saya merenung dan mendapatkan satu ungkapan istilah, yakni al-ijaz al-waqi'i, artinya kemukjizatan yang nyata. Nah, betapa Muhammad Najah bukan orang Arab tapi orang Ajam. Betapa Muhammad Najah tidak bisa berbahasa Arab tapi justru berbahasa Indonesia. Akan tetapi mampu kuasa secara nyata menyaksikan kepada kita betapa Al-Quran itu bisa dihafal kata demi kata, huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, bahkan halaman demi halaman, juz demi juz. Saya angkat topi, saya tidak mampu seperti itu. Barakallahu lakum. Saya punya pengalaman menghafal Al-Quran, dulu belajar di The Holy Quran and Interpretation di Fakultas Teologi dan Al-Azhar University, pelajaran dan ilmu Al-Quran dan tafsirnya. Tapi tidak mampu seperti itu, tidak puasa. Jadi kita harus rendah diri dan akui kebenaran. Beliau adalah saksi nyata, da'i mubaligh, yang menyatakan kepada dunia bagian sisi kebenaran dari Al-Quranul Karim. Itulah cara beliau ditakdirkan untuk menjadi da'i, berdakwah, bercerita. Yang lain-lain ini dengan tubuh sempurna silahkan jalan melang-lang buana di jagat raya mega buana ini untuk berdakwah kapan dan di mana saja. Maka untuk itu semua, mari kita syukuri pula kehadiran Bapak Bupati Haji Fauzan Khalid bersama kita di tempat ini. Semoga semua niat dan cita-cita kita diberkati Allah, amin ya rabbal alamin. Tak kecuali baik para santri senior di apa namanya, di hadapan saya maupun di samping saya, putra dan putri tanpa kecuali. Nah, untuk itu mari kita rendahkan hati, pasrahkan diri. Disiapkan tempat untuk sedang siang oleh Soibul Baik sebelah di sebelah arah teras sebelah kita selatan. Kemudian untuk tuan guru di depan sudah disiapkan di lorong sebelah selatan. Kemudian untuk ibu-ibu dan santriwati sudah disiapkan di bawah pohon di sebelah selatan. Adik-adik santri dan yang lainnya sudah disiapkan di sebelah utara, samping beruga, keping song. Sekali lagi, izin mengucapkan untuk pengembangan Bapak Bupati dan Bapak-Bapak santri juga sudah disiapkan di sini, sebelah utara, dan alumni di sebelah utara. Kemudian ibu dan santri dan alumni ada di sebelah selatan di bawah pohon. Dipersilakan dan silakan salam-salaman untuk berikan silaturahmi halal bihalal, mumpung masih suasana bulan Sawal. Yang mau ambil foto memang diperkenankan oleh tim dari Naja, silakan. Kalau memang beliau mungkin kecapean, bisa kondisional saja, silakan. Ambil menempati tempat yang sudah disiapkan dan posisi hidangan yang sudah disiapkan. Halal bihalal berfoto. Setelah kita menerima ala kadar, dilanjutkan dengan sholat zuhur bersama, ya, kita akan mengadakan ziarah makam di sebelah barat. Sekali lagi kepada seluruh alumni untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu, karena acara rangkaian setelah acara belum selesai, karena setelah ini kita melaksanakan ziarah makam bersama di makbarah.
Kediri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon semuanya agar bisa mengikuti rangkaian acara sampai selesai. Silakan teman-teman alumni sudah disiapkan di sebelah. Alumni sudah disiapkan di sebelah utara. Kemudian para tuan guru, para mukarrom, tamu undangan semuanya sudah disiapkan di sebelah selatan di lorong. Ibu-ibu dan tamu undangan santri alumni santriwati di bawah pohon rambutan, dan Bapak Bupati sudah disiapkan tempat di teras sebelah selatan untuk menerima undangan santap siang. Dan silakan teman-teman alumni ada di sebelah utara ya, di samping pura utara dekat sor. Sambil jalan saja. Kemudian para pemburu, para alumni sepuh silakan kita di sebelah barat. Sekali. Salah satu. Ya.